apaan sih ini? Berisik banget di warung. Sambil nonton TV. Ah, nonton The Comment ah. Eh, berisik, eh, siapa lo? Udah tahu gua maling lo. Jarang-jarang kan maling nonton The Comment. Apain lu? Itu ngejar apa? Ngusir ayam. Kita kan ngejar maling. Lagi pakai ditanya. Nyari maling nih. Nyundul bola. Hei, kita ini hansip. Iya. Ini kita kehilangan orang yang mau maling di daerah kita nih. Udah 4 kali nih balai desa kehilangan barang. Kita kejar gak pernah nyampe. Bapak mah enak, saya mah kebanyakan ngejar terus. Harusnya tadi bunyiin peluitnya. Ya ini mau dipuji-pujiin. Biar warganya datang. Itu salah. Ini peluit ulang tahun. Kalau masalah ngejar maling mah saya pengalaman, Pak. Nih lihat sampai sepatu saya enggak ada solnya tuh. Oh iya, beda. Ini saya tambal sendiri, Pak. Karena seringan ngejar maling itu. Udah enggak ada lagi bawahnya ya? Enggak ada solannya. Wah, banyak kan ngerem saya. Kopi. Ya, Bang. Kopi. Bentar. Kok mukanya beda? Yang dagang di sini biasanya si Ici. Udah dibeli sama saya? Oh, udah dibeli. Udah diborong semuanya. Malum saya kan orang miskin, Pak. Orang miskin kok bisa beli-beli beginian? Ada juga orang kaya. Nah, itu maksud saya itu. Sekarang jadi bagus sih warungnya. Bagus, sudah. Pakai TV, pakai radio. Maju nih, tadi. Iya. Pakai TV, pakai radio nih. Saya majuin ini, Pak. Ayo duduk-duduk, Bapak diri. Oh iya. Kita mau kopi. Oh iya, silakan, silakan. Masa yang punya warung duduk sih? Kopi ya. Kopi. Pakai sambal. Wah, ada, Pak. Gak ada kalau kopi pakai sambal. Itu kebiasaan saya biar gak ngantuk. Pedas. Ada mie ayam pakai sambal. Kopi pakai sambal. Ada juga kopi mah pakai saus. Sama aja. Kalau biar gak ngantuk mah pakai itu aja. Pakai apa? Anget-anget begitu. Oh, bandrek. Pak, lihat orang lari-lari bawa barang gak? Barang-barang gak? Barang-barang. Maling. Ada sih tadi. Terus? Kemana dia arahnya? Dia beres-beres ini. Tapi dia pergi, Pak. Kemana arahnya? Sana tuh, daerah sana. Oh. Sana, sana. Wah, ini hansip. Ntar kita cari lagi deh. Kita ngopi-ngopi dulu. Emang ya? Lagi nyari maling ya? Iya, bawa barang-barang. TV, radio, semua dibawa. Barang-barangnya punya siapa? Punya orang. Ngapain Bapak ribet-ribet? Lah kan barangnya punya orang. Tapi kan kita petugas keamanan. Oh, masalahnya saya lagi nonton TV, belum habis TV-nya udah mau lari. Iya. Udah habis udah selesai kan, Pak. Kurang ajar tuh maling tuh. Iya. Kejar aja, Pak, ke sana, Pak. Kejar aja daripada di sini makan kagak kan, mendingan ngejar maling. Ini ngopi dulu lah. Ngopi. Hah? Ngopi dulu ngopi. Mau ngopi? Oke. Sambil nunggu dulu. Hey. Ada mangkok enggak? Mangkok? Ini pisang kasih kuah nih dikit. Makanya kolak dibuka dulu dong. Gak usah langsung disiramin kuah. Aduh. Ini sekarang mah daerah sini banyak maling, Mas. Hati-hati, Mas, apalagi nih enggak ada yang jaga nih. Nih. Ya. Kopi. Silakan. Karena airnya mana? Tadi Bapak minta apa? Kopi. Ini apa? Kopi. Oh, ya udah. Air kopi. Waalaikumsalam. Hai, Mas Arto, apa kabar? Hai, Mas Andre, apa kabar? Halo. Halo. Iya. Kok beda yang jagain warung? Kang Icinya mana? Oh, Ici udah pindah. Oh. Udah ini udah saya beli. Kenalan dulu atau? Iya. Kristi. Jangan untuk begini-begini loh. Sampai maju banget loh. Orang baru. Tau. Gak tau apa. Tuh kan diminum kayak dia tuh. Bagaimana mau itu rasanya? Kurang manis. Lagi mana mau manis orang belum pakai gula. Dia tinggal kasih air aja nih. Campur ini. Manis tuh baru. Tinggal kasih air aja tenggak jadi kopi. Saya mah biasa begitu. Jarang aja. Nah gitu enak. Saya tuh nyari Mang Ici. Kok sekarang jadi Mas? Mang Ici ini mana? Saya udah saya ini pemiliknya. Loh ya. Dibeli?
Dibeli, saya beli. Soalnya dia kan gak butuh duit. Udah, saya beli aja. Ih, jadi ini sekarang Oyung warung punyanya abang? Punya saya. Ih, keren banget. Pantesan warungnya ini tuh jadi makin bagus ya. Kayak TV sekarang. Ih, ada TV baru. Pakai galon. Ada dispenser. Ada. Nih, pakai roda. Dulu kan pakai ya. Dulu udah pakai. Ya, sama. Sama dong. Tapi menggilang. Sini saya kasih tau, Mas. Ya. Panas banget ini airnya ya, Pak ya. Lah kan pakai air. Belum pakai air. Jangan ditiup. Itu kena muka ya. Mas, teman Bapak kacau ya? Iya, dia memang namanya juga lagi galau. Oh, iya. Mas, saya kasih tau ya. Sekarang daerah sini banyak maling. Kan tadi ngomongnya ke situ, saya kasih tahu aja. Ngobrol saya. Kok ke sini ngomongnya? Pakai cari alasan segala, Mas. Kan bilang saya kasih tahu. Sekarang kenapa tuh? Banyak maling. Hati-hati. Banyak maling. Hati-hati radio. Oh gitu? Oh iya. Ya udah, saya akan hati-hatilah. Jagain ya. Iya. Ya pasti jagain, orang ini milik saya. Nah, makanya. Kopinya mana nih? Ini urusannya apa? Nah, saya kesini atuh mau nanyain dagangan saya. Saya tadi pagi datang nitip dagangan biasanya sama Mang Ici. Berarti kan udah dikasih ke abang juga. Oh iya ya, apa tuh Mang Ici tuh? Ih, aku. Saya tuh tadi nitip ya, ada pisang goreng 7. Terus ada itu combro. Combro ada 20. Terus ada tahu isi 35. Nah, saya tuh mau nagih. Udah laku berapa? Biasanya tuh laris dagangan saya. Laku semua? Ih, laku semua. Yeah, yeah. Berapa teh itu hitungannya? Jadi berapa? Pokoknya itu kan combronya 7. Kalau beli 5 gratis 2. Satunya teh 5.785. Pusing, pusing hitung-hitung itu. Itu teh combronya. Kalau misalnya pisang goreng teh beda lagi. Nih, udah pisang goreng berapa biasanya? Itu semua aja. Pisang goreng 789 satunya. Ini teh pisang pakai saus. Pisang pakai saus. Eh, mulut-mulut saya mau pakai saus, pakai apa? Iya juga sih. Bentar dulu, ini teh buat saya. Iya, semuanya aja. Semuanya. Daripada ngitung pusing setengah-setengah begitu. Makasih ya. Sama-sama. Ya, oh enggak ya. Nah, biasanya kan begitu. Kalau begitu teh saya pulang kalau sudah. Oh, hati-hati ya, sekarang ini lagi banyak maling. Ih. Kusut gigi satu aja. Satu aja. Satu kalau pakai gigi saya banyak. Satu aja. Eh, jangan dipakai semua, masukin lagi. Jangan dimasukin lagi atuh, nanti dipakai orang lain. Balikin, kasihan orang. Jangan. Jorok. Ya udah teh, kalau ini kalau transaksinya udah selesai teh, saya pulang. Oh iya ya. Nanti besok saya balik hati-hati lagi. Hati-hati ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih. Ya. Saya teh pulang dulu. Yo. Ya. Ngapain? Ngapain atuh? Mau kopi. Ya, saya teh pulang dulu. Neng pergi dulu. Ya, ini kok enggak dilepas-lepas sih? Kelamaan. Loh. Ini kurang ajar. Hansip loh. Hansip menlempar pisang. Eh, kenapa? Nah. Ini sama Mayang kayak di balai desa ya? Iya nih, sama acaranya sama. Mirip kali. Dan juga tugas. Nah, ini lagi tugas. Ngejar maling. Ini siapa kan si Ici biasanya? Ini udah diganti. Bapak siapa? Udah saya pemiliknya, udah saya beli. Udah dibeli sama dia. Oh, dibeli. Jadi begini, ini ceritanya di balai desa. Gimana, Pak Ji? Ada yang kemalingan. Terus? Warga itu pada resah gitu loh. Makanya saya sebagai hansip di sini ingin memberitahu bahwa sebagai warga kita harus hati-hati menjaga lingkungan. Menjaga gitu lingkungan. Menjaga lingkungan. Terus? Berdiri lagi gua hajar. Kalau diajakin ngomong bolak-balik aja. Biar lebih jelas. Gimana iya sih? Gimana Bapak lihat gak ada maling daerah sini? Tadi sih waktu gua jalan sini, lihat juga maling. Hah, yang benar. Iya, ciri-cirinya gimana? Kalau ciri-ciri mukanya gak tahu, fisiknya gak tahu. Cuma ini kelihatan cara jalannya. Cara jalannya? Iya. Memang dia punya beda cara jalannya. Orang lain makan begini, Pak. Biasa, Pak. Kita jalan begini kan? Iya. Set, enak kan? Kalinya? Kalinya begini, Pak. Begitu, cirinya itu. Cirinya itu. Kalau Pak Hansip lihat orang yang jalannya begitu, itu malingnya pasti. Oke. Serius, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, sini, sini. Berarti. Lu lihat gak? Nah, ini nih. Ini malingnya nih. Nih, apaan? Sana sama jalannya tadi nih. Tadi gimana jalannya? Tadi jalannya begini, gimana, Pak? Malingnya? Di balai desa. Hah? Saya lihat jalannya. Bawa. Nah. Bawa maling begini, Pak. Duh, cuma jalan-jalan. Rasanya udah gue bedain ya. ini malingnya nih. Sama, Pak. Nih, sama banget ini. Kamu usah ngeles kamu. Apaan, Pak? Saya dari jalan juga beda. Nih, dia begitu. Saya begini. Coba. Ini begini. Samanya dari mana?
Tadi kan begini nih. Nah, gua jalan begini kan beda. Tuh. Sama. Dari mana samanya? Sama. Ini orang kalau jalan begini, kalau jalanan rata, kalau ada lubang dia begini. Lah kan ini enggak ada lubang saya. Dulunya ada di aspal. Dulu ada. Lah ini hansip siapa yang ngangkat ya? Dulu ada. Dari awal saya mulai udah curiga sama kamu. Jangankan bapak, saya juga curiga sama bapak. Jangan kita sampai saya siram air kopi nih. Dia. Weh. Ini si Ece. Ini siapa? Ci. Ci. Ini pemilik warung ini. Ci. Aduh. Itu ada maling. Hah? Maling. Ngomong gak jelas lu. Kenapa lu? Maling. Itu. Lah. Warung saya diambil sama dia. Hei. Hey. Coba lihat radionya, Pak. Nakal kamu. Kamu jadi maling. Mau jadi apa ya, kamu? Mau jadi maling, Pak. Pak, ntar dulu, Pak. Kalau nanya yang benar, Pak. Mau jadi apa kamu? Mau jadi maling. Kamu udah jadi maling sekarang? Ya, abisan saya nggak punya pekerjaan, Pak. Cari yang halal dong. Ya saya pikir ini halal, taunya haram, Pak. Dari mana-mana kalau maling mah haram. Ya. Tuh, liatin tuh. Kan properti balai desa. Pak, kalau mau jewer sini, Pak. Bukan di sini. Ya, Pak Hansip, kita bawa aja ke karaoke. Jangan karaoke dong, Pak. Kepala desanya. Kepala desa ya, kepala desa. Oh, kepala desa. Tangkap saya ya. Selamat malam pemirsa Comedy Night Live. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Tada! Norman Kamaru. Tepuk tangan dulu. Dan malam ini Norman Kamaru akan bermain dengan teman-teman di sketsa. Oke, siap? Kira-kira penampilan seperti ini mau jadi peran apa ya? Kayaknya Mafia Hong Kong. Oke, main-main kasino lah ya. Di film The Lord of the Ring. Oke. Versi Indonesia. Baiklah. Oke, dan sekarang aku punya surprise buat kamu. Set. Wes, ini tali buat apa? Tali ya? Hitam. Nah. Kalau matanya merem ya? Hah? Terus? Okay. Anda harus siap dan pasrah di sini ya. Aduh. Oke. Wes. Waduh, ditangkap. Aduh. Wes, pelan-pelan. Oke, pemirsa, kita akan lihat seperti apa Norman Kamaru akan dikerjain sama teman-teman sketsa. Penasaran? Ini dia. Bye! Hey, bro! Sini, bro! Aduh, pakai segala, bro. Halo, bro! Share, bro! Gimana, Mas? Sehat ya? Tumben-tumbenan rapi nih, dari mana? Dari mana? Abis kantor. Wah, abis kantor. Lu dari mana lu sekarang? Di, apa, catatan sipil. Oh, catatan sipil. KUD. Capil. Gimana, keluarga sehat? Keluarga. Ya. Barang bawa ga lu? Makan. Ada dititip tadi, Bro. Ada ya? Jangan bukan jenis bukan. Kalau udah orang bahaya. Bahaya, Bro. Udah orang, Bro. Oke. Bahaya. Lu cara dapetin barang itu gimana sih? Lu udah kenal kita-kita belum? Pas. Lu masih ingat lu? Masih ingat ya? Ingat dong. Siapa? Jangan coba. Coba. Gak tebak aja siapa. Lupa lagi lu bukan lu. Nih gue yang dulu di YouTube nih. Begini. Capek coba. Gue kan suka ngambil-ngambil barang dari lu. Siapa di kantor? Siapa? Karena mungkin pusing di busway jadi lupa. Tapi barang masih kan? Gue mau tanya si Feby masih? Masih Feby? Feby udah gak lagi. Hah? Udah gak lagi? Iya udah gak lagi. Udah gak lagi sama lu? Iya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin dia karena dipecat kemarin di kantor jadi udah nggak lagi. Sama Feby sekarang udah berteman aja. Ya kan itu adek lo, kok berteman sih? Lupa lo, Feby adek lo. Wah, itu cewek. Ya mungkin karena
terpengaruh di busway. Oh, lupaan dia mau. Siko, Siko. Kebiasaannya busway saya. Siko, Siko di mana Siko sekarang? Siko. Lu yang dulu sering kalau bawa barang sini sama si Ciko lu. Iya, Ciko sekarang. Mana sekarang? Di rumah. Oh, di rumah lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi main aja di rumah. Sama siapa dia? Sama siapa? Sama ya saudara-saudara. Enggak, Ciko sekarang ngapain aja kalau di rumah tuh? Biasa dia kalau jam segini tidur lah. Tidur. Tidur. Terus tidurnya di tempat tidurnya. Oh, terus habis itu nari. Enggak, cuma dia hobinya main-main aja. Main apa? Main bola gitu. Main Ciko bisa main bola. Ciko bisa main bola. Hebat banget sekarang udah padahal umur 2 bulan itu ya. Baru 2 bulan. Ponakan lu itu kan, ponakan lu. Itu. Biasa dulu dibawa pernah. Lain kali gua enggak naik busway nih kalau kesini. Lu biasanya kalau barang-barang selain ke kita lu ngasih ke siapa aja sih? Biasanya gua enggak ada. Hah? Enggak ada ke kita doang. Cuman benar ya. Benar. Ini rahasia banget ya. Lu dapat barangnya gimana caranya sih? Gimana caranya dapat barang? Kok bisa gitu? Cuma duduk di halte aja sih disamperin tak udah. Oh, ada. Ada yang ngasih. Segede gimana barangnya? Barangnya bentuknya gimana? Kayak gini. Ya gimana bentuknya? Lu kasih tahu aja bentuknya gimana? Kecil-kecil ya. Pokoknya dia di dalam di plastik gitu. Plastik gitu. Bentuknya? Bentuknya enggak sempat diraba-raba sih langsung. Oh, lu enggak tahu ya. Langsung dapat aja enggak tahu. Enggak tahu ya, tapi udah aman ya. Aman. Enggak apa-apa ya. Enggak ada yang lihat, aman. Kita mau ngambil nih bertiga nih. Ambil aja semua. Lu jualnya kiloan apa ikatan? Bro. Cantik, bro. Dari kemarin dari tadi. Main. Ini Pak, Oman Pak. Mana aja kamu? Itu tuh di sini. Lu sih, gua bilang apa lu? Hati-hati masih di sini aja. Saya udah cari, saya udah nyuruh anak buah saya cari kamu. Jawab. Gimana kemarin? Ngelulu. Mana lagi? Apa lagi yang gua mau bilang nih? di ini. Biasa keliling. Di condet. Lu ngeles dulu. Ngeles dulu. Condet. Sampai dia tahu kalau lu pengedar. Mana barangnya? Itu barangnya itu. Itu barangnya. Lu sih. Ah, ini makanan siang. Kamu makan siang koper. Ini teman kamu ya? Iya, biasa langganan saya kalau ngambil barang sama dia, Pak. Sama dia kalau ngambil barang, Pak. Wah. Ya, aduh. Itu barangnya? Allah, iya nih, Pak. Saya juga lagi mau ngambil nih, Pak. Udah enggak usah pusing-pusing, Bro. Udah. Sini. Lu ngaku aja lah, ngaku aja lu. Iya, lu mendingan sini. Mendingan lu ngaku aja, Pak. Iya benar, saya pengedar gitu aja udah. Mumpung saya sendiri daripada saya panggil teman-teman saya. Ini apa ini? Ini apa isinya? Barangnya dia, Pak. Ngaku. Kalau benar saya panggil 86 nih. Nah, tuh, panggil. Ayo udah mendingan ngaku biar ringan. Ya, bilang aja. Ini benar barangnya kan? Iya, saya juga lagi ngambil nih, Pak, sama dia, Pak. Iya kan? Saya buka ya. Iya kan? Oke ya. Benar ya? Iya, boleh. Coba barang saya ada enggak? Nah, ini. Ibu saya pesan ini.